Okay, sekarang ni kita adakan temu duka untuk tengok korang kenal ke tak dengan MT orang. Okay, dalam kau punya tanggapan, Ana paling benci siapa dalam kelab? Mun! Mama aku nama band Abdul Ghani. Aku benci dia lah. Nama? Mun! Okay, Mun. Okay, apa soalan tadi? Okay, agak-agak kau dalam kelab ni, siapa MT boleh benci? MT? Good. Kejap. Okay, agak-agak kau Diana crush dekat siapa dalam kelab ni? Diana crush dekat Alif pun. Sebab Diana macam suka kat Alif kan, sebab dia selalu tanya pasal Alif. Limo crush Diana. Aku rasa crush dia Moon? Haziq. Ikut daripada mata kau dengan rupa Haziq yang macam tu, umur paling sesuai dengan dia apa? Umur dia sesuai 50 something. 20 lebih? 24, 25? Mungkin? Umur sesuai dengan Haziq 30 lebih mungkin? Umur Haziq, umur Haziq rasanya sama dengan Alif pun. Alif yang Alif paling besar lah. Sebab Alif dah tua, Haziq pun dah tua. Sebab Haziq dah nak kahwin, Alif tak boleh kahwin ni, tak cukup duit. Perwatakan wah sebenarnya macam mana? Kawan tu garang juga. Wah, rasanya wah ni macam Azani pun. Dia suka cakap banyak. Azani pun macam tu. Rasanya dodoh mereka lah tu. Wah yang satu eh, tak pernah nampak pun. Sebabkan dulu kita ada Nurin, lepas tu Nurin tunjukkan dia punya legasi blur dia. So turun kepada Wah. So Wah blur lah. Wah ni, dia ni otak kuning tau lah ya. Bukan nak cakap aku otak kuning, dia tengok cara dia jalan, cara dia cakap, cara dia lari, pukul orang. Dia bila parah aku sayang dia. Perwatakan Ana sebenarnya macam mana? Kak Ana ni rasanya dia tak banyak cakap pun. So, dia okey je kot. Dia seorang pendiam. Bagi aku dia misteri lah. Ana. Ana ni okey lah sebab Bob selalu bimbing dia. Bob jaga dia elok. So, Ana ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Okey, barang apa yang Lisa jual? Lisa jual yang utama lah. Lisa jual barang yang pink-pink. Untuk pinkkan pink lah. Pinkkan badan Ana. Kak Lisa jual susu kambing. Kak Lisa jual nasi kat wok. Kak Lisa jual apa eh? Banyak dulu dia jual. Dia jual susu orang hutan. Okay, kata-kata terakhir untuk mantan. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Thanks lah kepada MTNT yang bagi tunjuk ajar. Dulu TMSG bagi pinjam macam-macam. Bagi cerita, korang punya pengalaman semua. Terima kasih sangat-sangat. Untuk future lagi, gulat. Dapat kerja buat elok. Kalau nak apa further studies pun boleh buat juga. Bad luck pula. Gulat untuk ni future. Hello ah. Bye. Jangan lupa ahli gelap semua. Kalau ada masalah, roger je kat sini. Kalau ada apa-apa pun roger je kat kelab. Kita kan satu kelab dan macam satu family dah. Jangan lupa ahli kelab semua. Afi hargai dengan apa yang semua MT bagi. Terima kasih. Saya nak cakap semoga korang dapat pekerjaan dan pekerjaan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Tahniah kepada MTMT. Semoga berjaya yang mana ada akan yang mana akan pergi LI. Selamat berjaya, buat betul-betul. Dan yang junior-junior belum habis lagi, buat yang terbaik. Jaga kelab, jaga nama kelab. Dan buat yang dan banggakan kelab dan Cik Mat sekali dengan staff-staff. MMC lagi best lah, jangan lupa. Okay, MMC lagi best. MMC lagi best. MMC lagi best.
Sekali MMC lagi best. MMC lagi best. Sekali. MMC bagi... Sekali. MMC lagi best.